kita masuk ke contoh soalnya. Setelah tadi kalian melihat apa itu rumus dari mean pada data berkelompok, sekarang contoh soalnya. Contoh soalnya adalah, diketahui data berat badan siswa kelas 3 SD adalah sebagai berikut. Berat badan 21 sampai dengan 25, banyaknya ada 12, 26 sampai dengan 30, banyaknya ada 3, 31 sampai dengan 35, banyaknya ada 4, dan 36 sampai dengan 40, banyaknya ada 1. Pertanyaannya adalah tentukan mean. Nah, untuk mengerjakan mean, pertama kali kalian harus menambahkan kolom terlebih dahulu. Menambahkan kolom. Kolom apa? Kita lihat dulu pada rumus ya. Di rumus itu kan tadi sudah dituliskan, yaitu adalah rata-rata, ya, rata-rata itu sama saja dengan sigma FI kalikan dengan XI per sigma FI, ini ya. Oke. Nah, di sini ada N-nya ya. Ini adalah I sama dengan 1, ini juga N, ini I sama dengan 1. Nah, ini. Jadi, kalau ada soal seperti ini, kalian harus menambahkan dua kolom. Kolom yang mana? Ini ada kolom XI. Nah, XI. Dan ada kolom dari FI kali XI. Nah, FI itu apa? FI itu adalah frekuensi. Mana frekuensi ini? Ya, ini sama aja dengan frekuensi. Jadi kalian tambahkan nih dua kolom untuk mengerjakan ini. Oke. Nah, sekarang apa sih XI? XI ini adalah nilai tengah pada kelas. Kalau soal ini bentuk data berkelompok, jadi nilai tengahnya pada kelas, kita lihat kelas pertama yaitu 21 sampai dengan 25. Tengah-tengahnya berapa? Saya tulis di sini. 21, 22, 23, 24, 25. Tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya itu berarti adalah 23. Maka saya tulis nilai 23 di sini. Nah, 23. Jadi nilai tengah dari 21 sampai 25 itu adalah 23. Sekarang kita lihat. Kalian boleh menghitung meluruskan seperti ini, tapi boleh juga menggunakan cara ini. 21 ke 23. Nambahnya berapa? 2 ya. 21, 22, 23. Nambahnya 2. Artinya kalian tinggal tambahkan 2 aja dari batas bawah nih. 26 tambahkan 2 berapa? 28. Oke. 31 tambahkan 2 33. Ya, tulis. 36 ditambahkan 2 38. Iya, ini nilai dari X XI-nya. Kemudian FI kali XI frekuensi dikalikan titik tengah. Berarti ini nih oleh kalian ke sini, kalian kalikan 12 dikalikan dengan 23. Berapa nilainya? Nilainya itu adalah 276. 3 dikalikan 28, 3 dikali 28 menghasilkan 84. 4 dikalikan 33 menghasilkan 132, ya, 132. 1 kali 38, ya, bisa 38. Oke, lancar ya, karena memang sudah dihitung terlebih dahulu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lihat ke rumus, yaitu adalah ada sigma. Arti dari sigma itu adalah bentuk penjumlahan. Jumlah, gitu ya. Artinya ini sigma FI kali XI. Jumlah frekuensi dikalikan dengan XI. Artinya ini oleh kalian dijumlahkan. Berapa jumlahnya? Setelah dijumlahkan, ternyata hasilnya adalah 530. Nah, 530 ini tulis oleh kalian berarti sama dengan 530 dibagi nih ya, ini 530 nih. Nah, saya tulis di sini per sigma FI jumlah dari frekuensi. Ini dijumlahkan oleh kalian. Nah, karena dalam soal tidak ada nilainya. Artinya jumlahnya tidak ada, maka jumlahkan oleh kalian. 12 tambah 3 15 tambah 4 19 tambah 1 20. Berarti ini nilainya adalah 20. Tulis di sini 20. Sehingga sama dengan coret-coret 53 dibagi 2 yaitu adalah 26,5.
Oke, jadi rata-rata berat badan siswa kelas 3 SD itu adalah 26,5. Ini adalah contoh soal yang pertama. Oke, sekarang contoh yang kedua. Diketahui data berat badan siswa kelas 3 SD adalah sebagai berikut. Berat badan 21 sampai dengan 25 frekuensinya P, 26 sampai 30 frekuensinya adalah 1. 31 sampai 35 frekuensinya P. Oh, tidak diketahui ternyata di sini. 36 sampai dengan 40 sama dengan atau banyaknya ada 9. Pertanyaannya, jika rata-rata adalah 34, tentukan nilai P-nya. Nah, dalam soal ini kita disuruh mencari nilai P-nya. Pengerjaannya pertama tetap sama. Kalian cari atau kalian tambahkan dua kolom terlebih dahulu ya. Jadi kolom yang pertama itu adalah X I nya. Kolom yang kedua adalah FI kali XI. Ya. Nah, sekarang ini XI nya nilai tengahnya 21 sampai dengan 25, tengah-tengahnya adalah 23 ya. 23 ini 28 ini 33 ini 38. Oke, sekarang tinggal kalian kalikan. 2 kali 23 itu adalah 46. 1 kali 28 berarti 28. Ini P dikalikan 33. P kali 33 berarti terus aja 33 P. 9 dikalikan dengan 38. Itu hasilnya adalah 342. Ya, 342. Oke, setelah ini masukkan ke dalam rumus. Ingat rumusnya, X bar atau rata-rata sama dengan sigma FI kalikan dengan XI per sigma FI. Oke, berarti sekarang diketahui nih, rata-ratanya diketahui di sini. Nah, ini rata-rata atau X bar itu sama dengan 34. Jadi oleh kalian tulis di sini 34 sama dengan jumlah frekuensi kalikan dengan XI. Nah, ini dijumlahkan kan ada ininya, ada P-nya. Terus aja di sini berarti 46 ditambah 28 ditambah 33 P ditambah 340. Dua, oke. Per ya. Jumlah dari frekuensi. Nah, frekuensi jumlahkan juga. Berarti frekuensi pertamanya 2, jumlahkan. 2 ditambah ini 1 ditambah P ditambah 9. Oke. Sehingga kita jumlahkan hasilnya yaitu 34 sama dengan jumlahkan yang tidak ada P-nya. Jadi yang P-nya pisahkan. 46 ditambah 28 ditambah 342. Hasilnya adalah 416 ditambah 33 P. Ingat, 416 ditambah 33 P ini tidak bisa dijumlahkan karena ini berbeda ya. Yang satu memiliki variabel ya, yang ini 33 P, sedangkan ini tidak memiliki variabel. Jadi tidak bisa dijumlahkan. Dibagi. Lakukan cara yang sama. Yang ada yang P-nya ini jangan jumlahkan. Jumlahkan yang tidak ada P-nya. 2 tambah 1 3 tambah 9 12 ditambah P. Oke. Kalau sudah seperti ini bisa saja menjadi 34 dalam kurung atau dikalikan dengan 12 ditambah P ya. Sama dengan ini 416 ditambah 33 P. Kalikan oleh kalian. 34 dikalikan dengan 12. Ini 12 P-nya ini ya. Nah. 34 dikalikan dengan 12. Yaitu menghasilkan 408. 408. 34 dikali P berarti tambah 34 P. Sama dengan 416 ditambah 33
P. Oke. Berarti sama aja dengan 34P ini ya. Jadi 33P di sini jadi kurang 33P. Ingat ya, dalam matematika itu tidak ada yang namanya pindah ruas sebenarnya ya. Tapi untuk memudahkan biasanya ya menggunakan kata pindah ruas walaupun sebenarnya tidak boleh. Jadi kenapa tidak boleh? Kalian bisa lihat di video yang lain bahwa dalam matematika itu tidak ada yang namanya pindah ruas. Oke ya, itu hanya penjelasan saja. Berarti sama dengan, maka lakukan hal yang sama, 416 ini berarti dikurangi 408. Ini berarti 34P dikurangi 33P. Berarti hasilnya adalah P sama dengan 416 dikurangi 408. Itu hasilnya adalah 8. Jadi kesimpulannya adalah, jadi nilai P berapa? Nilai P itu sama dengan 8. Oke ya, cukup. Cukup ya, bisa ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.